ngambil sapinya itu doang. Nah, tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali. Solusinya tadi apa? Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya. Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngambuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Dewi Persik nangis kejer dibentak Pak RT gara-gara sapi. Mungkin itu karma. Momen perayaan Idul Adha tahun 2023 ini tampaknya tak menyisakan pengalaman yang menyenangkan untuk semua orang. Salah satunya datang dari kalangan artis Dewi Persik. Penyanyi dangdut senior ini justru mengalami konflik dengan Pak RT di tempat tinggalnya. Hal ini lantaran sapi yang sudah disiapkannya untuk kurban tidak diterima seperti yang lain. Tak hanya itu, perseteruan yang terjadi pun semakin kesini semakin dramatis. Terkini, Dewi Persik pun diketahui mendapatkan bentakan dari Pak RT tersebut. Dewi Persik tak bisa menahan air matanya. Ia pun menangis sembari menceritakan kembali peristiwa tak mengenakan yang dialaminya. Kenapa sampai ngoceh di sosmed? Karena ketika saya live, banyak yang bertanya di situ, kenapa sapinya diangkut? Gitu loh ceritanya. Saya punya niat baik loh, saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Jelas Dewi Persik. Selain membentak Dewi Persik, Pak RT di tempat tinggalnya tersebut diceritakan tertawa usai memberikan bentakan dan meluapkan emosinya tersebut. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Habis marah-marah, dia ketawa-ketawa. Tambah Dewi Persik sembari menangis. Sayangnya, kisah Dewi Persik yang konon dibentak ini malah mendapatkan komentar miring dari netizen. Paling dianya ngotot aja, makanya dibentak biar diem. Dia kalau ngomongkan selalu on fire, ujar netizen. Mungkin dia ngotot duluan, makanya Pak RT-nya ngebentak, tambah yang lain. Biasanya Mbak Ed Dewi Persik 9 juga suka emosi teriak-teriak ke orang. Giliran ada yang neriakin nangis, mungkin itu karma. Teriaknya diteriakin balik, komentar netizen lainnya.